Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buya, saya mau nanya masalah salat duha tadi. Salat duha tadi kan ada batasnya rakaat sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita mungkin ada orangnya rajin beribadah melebihi enggak ada batasnya sampai ratusan tapi masih di dalam waktu duha. Mohon penjelasannya Buya. Apa masih ada pahalanya? Baik, jika seseorang punya kesempatan untuk melakukan sholat, maka jadilah orang cerdas. Jadikan kesempatan itu untuk menyelesaikan sholat-sholat gede dulu. Sholat-sholat besar dulu pahalanya. Jadi kalau misalnya di siang hari Anda kok punya kesempatan melakukan sholat, berapa jatah Anda? 20 rakaat saya siap siang hari. Oke, selagi 20 rakaat siang hari, maka utamakan qabliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat, qabliyah asar 2 rakaat. Kemudian duha. Jadi yang gede-gede. Jadi duha, wah saya punya kelebihan. Lakukan duha paling banyak berapa? 8 rakaat. Setelah itu lebih, saya masih punya waktu lagi ini. Cari sholat gede lagi. Sudah habis sholat gedenya. Boleh sholat sunat mutlak. Boleh Anda melakukan sholat sunat mutlak sholat. Sholat karena Allah 2 rakaat saja. Sampai kapan? Sampai matahari belum di atas kepala. Kalau sudah matahari di atas kepala istiwa, itu adalah waktu yang tidak diperkenankan. Nah, kita sering tidak mengerti martabat sholat, sehingga kita tidak mengerti mana yang harus kita dahulukan. Ada orang melakukan sholat terawih, tapi tidak sholat ba'diyah isya. Padahal sholat ba'diyah isya tidak bisa dikalahkan dengan sholat terawih. Ada orang mungkin ba'diyah maghrib ditinggalkan, tapi sholat tasbih. Ada atau tidak? Sholat tasbih enggak ada apa-apanya dibanding dengan sholat ba'diyah maghrib. Karena martabat sholat itu harus jelas. Sholat paling utama apa? Sholat fardu, kemudian sholat rawatib, ba'diyah maghrib, isya, duha, witir, itu sholat kelas-kelas berat. Baru setelah itu sholat-sholat yang tingkatnya kelas mutlak. Seperti sholat mutlak, seperti sholat-sholat, tasbih dan sebagainya itu martabat mutlak. Baik, seperti itu ya. Jadi, sholat-sholat yang Anda inginkan boleh asalkan bukan di lima waktu. Selain daripada sholat yang ditentukan tadi, boleh Anda perbanyak sholat sehari Anda sholat terus, boleh sampai sebelum matahari di atas kepala kita. Sebelum waktu istiwa. Sholat apa? Sholat sunat mutlak. Mutlak itu enggak pakai nama. Tidak terikat dengan waktu, kapan saja itu boleh asalkan tidak di lima waktu yang diharamkan. Wallahu a'lam bissawab.